Jumpa lagi dengan aku di rumah ya. Kalau kalian sudah mendengarkan suaraku gini langsung tanpa dubbing dan klunya ada di rumah kayak gini rek, itu hanya snack time atau drink time kawan. Nah berhubung tadi aku sudah minum sing manis-manis seger-seger, jadi kalau minum lagi tuh bosen coy. Alangkah baiknya aku nge-review snack aja di waktu ini coy. Berarti kali ini aku mau nge-review camilan di rumah. Langsung aja aku tunjukin. Kali ini aku mau nge-review Pepero kawan. Varian rasa yang menurut aku ini unik coy. Boleh kalian lihat kan? Pepero rasa apa ini? Sesame wheat. Nah, ini rasa wijen putih kawan. Nah, seperti itu ya. Nah, ini menurut aku unik soalnya ini jarang loh ada coy. Biasanya itu coklat almond, terus mak itu coklat biasa, terus mak itu Oreo, kayak gitu-gitu. Nah ini wijen, arang coy. Mangkano tak comot langsung tak bawa pulang dan tak beli coy. Jadi video ini aku gak di endorse coy, aku bener-bener beli ya. Aku belinya ada di supermarket terbaru yang barusan buka di kota Malang coy. Kalau kalian warga Malang pasti tahu coy, yaitu Samudra Supermarket coy. Nah aku beli di sana coy, jadi aku iseng-iseng lihat-lihat lah, itu kan supermarket baru buka coy. Aku lihat sana, lu ada ini langsung tak sikat coy. Harganya aku dapetnya di Samudra Supermarket ini dengan harga Rp12.990, ya Rp13.000 coy. Pepero Sesame Wheat. Nah, ini harganya Rp13.000 di Samudra Supermarket. Nah, kalau kalian nggak tahu Samudra Supermarket itu ada di mana sih? Ada di Malang City Point. Malang coy. Jadi kalau kalian tahu dulu tempatnya Starbucks dan Jeko yang berjejeran dan pertama kali buka di Malang yaitu di MCP ku coy. Ya Malang City Point. Nah, supermarket Samudra itu ada di sana. Kalau kalian mau datang ke sana datang loh. Supermarketnya bagus, harganya juga mantul coy. Aku gak dendo supermarketnya, beli dewe ya aku iki coy. Oke, balik ke topik langsung aja kita sub ala-ala dulu. Setelah kalian tadi lihat suit ala-alanya, ini benernya kotaknya ini bener-bener bagus kemasannya coy. Ya seperti biasanya lah kawan, Pepero itu makanan atau snack camilan yang bentuknya itu kayak stick ditaburi sesuatu. Nah seperti itu, kotaknya ini mesti kotak seperti ini. Tapi ini bener-bener menarik ya kawan, ada gambar snacknya coy. Nah terus makin itu tulisannya itu bener-bener bagus coy. Terus makanya itu warna kotaknya itu mesti gonjreng-gonjreng, areas warnanya itu bener-bener unik-unik gitu coy. Oke, tanpa bancing cong langsung aja kita buka coy. Ngomongku kok banyak ya kali ini coy, terlalu bersemangat. Jadi aku buka dulu coy kotaknya. Nah, aku keluarin isinya kawan. Nah isinya itu dalamnya ya, luarnya ini kan kotak gini kawan, kerdus gitu, kerdus kotak. Terus main itu dalamnya itu loh, geranjang aluminium. Nah biasanya itu gak ono
tulisannya, tidak ada tulisannya. Tapi ini, waduh, ada tulisannya Pepero, 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 Pepero gitu loh. Depan belakang loh, ada, wah mantap ya. Terus kayak gitu kalau aku bilang ya, ini aluminium foilnya ini berbeda dengan yang brand sebelah coy. Ya, ini lebih lembut dan lebih doff warnanya kawan. Oke wes, tanpa bacincong kita langsung buka coy, kita coba ya. Penasaran aku, rasanya apa ini? Nah, Pepero ini merupakan sub brand dari brand Lotte ya kawan. Jadi Lotte ini bikin snack namanya itu Pepero coy. Nah, wih, gila men. Isinya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 biji coy. 1, 2. Iya, 9 biji coy. Boleh kalian lihat coy, isinya itu ada 9 biji. Nah, aku keluarin satu kawan. Nah, seperti ini bentuk dari Pepero Sisem White. Nah, oke langsung aja aku lihat dulu. Ini steaknya itu tebel coy. Boleh kalian lihat kawan, steaknya tebel ya. Biasanya aku rada tipis-tipis ngono coy. Ini tebel coy steaknya. Terus kayak gitu, baluran steaknya ini yang putih ini kawan, ini bener-bener tebel banget loh. Oke, langsung tak makan yuk. Iki ya, tak omong ya. Basic snack yang bawah ini ya. Ini bener-bener tebel, ruwenyah coy. Terus kayak gitu, balurannya ini wih ngeri banget. Tebel ya balurannya. Balurannya itu tebel. Tak gigit. Snack ini ruwenyah. Berasa wijennya banget coy. Terus kayak gitu ada rasa-rasa manis coklat putih gitu. Enak ya. Ya, boleh kalian lihat ya. Ayo. Snack-e lho tebel. Batang snack-e itu lho tebel coy. Terus makan lumurane lho, lulu ngawur ya kayak gini coy. Wih, tebel. Tak makan ya. Snack-e kurangnya. Balurannya itu ya masuk mulut meleleh, tak gigit berasa banget wijennya coy. Wijennya itu ada butiran kecil-kecil gitu, benak gigit kres kres kres, wijennya itu berasa banget yang semak itu berasa coklat putih gitu, rasa coklat gitu, coklat putih apa ya, berasa coklat putih gitu, manisnya ya pas kawan, enak ya. Lagi. Mantap ya. Enak. Bila kalian bosan ya makan yang Pepero rasa coklat, coklat almond, Oreo, nyoba sing unik rasanya. Soalnya berasa wijennya banget coy. Mantap ya. Oke, kesimpulannya kawanku, aku beli Pepero Sisem White ini ada di supermarket Samudra Malang City Point coy, dengan harga Rp13.000 kawan. Menurut aku worth it coy, soalnya ini snack ini mantul rasanya, terus kayak gitu lumurannya itu tebel coy. Woo! Terus kayak gitu kawan ya, aku bahas kemasannya dulu kawan. Kemasannya ya seperti biasa Pepero-Pepero pada lainnya, cuman ini bener-bener menarik hati, soalnya apa? Bukan perkara kemasannya coy, rasanya itu loh berbeda dan unik. Biasanya coklat, coklat almond, terus mengenai coklat Oreo, mari gitu Oreo, strawberry dan lain-lain. Nah ini rasa wijen coy, unik ya. Terus mari gitu kalau kalian mau cari ini ada di supermarket-supermarket terdekat di rumah kalian ada coy. Misalkan kayak di Superindo kemarin aku nemu, cuman harganya nggak tahu berapa coy. Terus mari gitu ya. Jadi kemasan kotak ini, kemasan luarnya, dalamnya ini grenjeng gini kawan. Nah grenjengnya ini unik ya, ada sablon Pepero-Peperonya dan warnanya itu ngedop coy. Boleh kalian lihat kan. Nah terus kayak gitu untuk porsinya ya, di dalam sini itu dapat
9 stick coy. Jadi model snacknya itu seperti ini kan. Nah, itu dapat 9 stick gini kan. Nah, terus kayak gitu kawan, kalau aku bilang ya kan, ini stick-nya bener-bener waduh tebel banget coy, boleh kan lihat kan. Loh, stick-nya itu tebel. Nah, snack-nya itu loh tebel, terus main lumurannya loh sampai gedebel-gedebel gitu coy. Bisa gak lo? Nah, wis tebel, terus main lumurannya itu waduh gak kira-kira men, wandel men. Terus main kita makan ya. Nah, rasanya itu enak. Snacknya rawenya. Terus main gitu. Lumuran ini ya. Itu banyak wijennya kan. Jadi kalau kita makan kertas-kertas, wih rasa wijennya itu berasa banget. Terus main gitu kan. Ini yang putih-putih ini coklat ya kawan ya. Berasa coklatnya. Dan coklatnya ini manisnya pas. Jadi snacknya sudah renyah. Berasa wijennya di setiap gigitan. Terus makin itu berasa coklatnya dan manisnya ini pas. Enak gitu. Wajib kalian coba, rasanya benar-benar unik kawan. Oke, sekian reviewnya kali ini kawan. Ini merupakan review pribadi aku kawan. Jadi aku gak di endorse ya. Aku beli sendiri dengan uangku sendiri coy. Jadi aku gak di endorse. Apabila ada salah kata atau salah info, mohon maaf ya. Apabila ada saya info, boleh kalian tulis di kolom komentar ya. Biar aku bisa betulin di deskripsi video kawan. Jangan lupa juga dukung aku dengan like, share, komen, dan subscribe untuk mendukung channel saya. Terima kasih.